Alhamdulillah, dalam usaha kita ni mencari satu menu yang kreatif, kita ni telah pun sampai daripada Beran Seri Begawan, kita sampai ke daerah Belait untuk berjumpa dengan rakan penyampai kita ni, Espalini Jali. Assalamualaikum, apa khabarnya Espalini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dan juga rakan-rakan setugas pada pagi ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kami sehat. Espalini pun nampak sehat. Jadi bagaimana kreativiti kita ni dalam bidang masakan? Kalau saya sendiri, Atul dan Dini, mungkin pernah mendengarkan ubi kayu atau dibuat keropok. Ataupun keropok ubi kayu pedas, dan juga keluarga saya sendiri pun kalau pucuk ubi ataupun pucuk ubi atlah sebenarnya ianya boleh dibuatkan jeruk ya. Oh, jeruk. Saya baru tahu. Saya baru tahu buat jeruk. Kalau ulam saya tahu, kalau jeruk saya baru tahu. Sebenarnya boleh divariasikan, terpulang pada kreativiti kita ni ya. Jadi memang kreatiflah Denny ni kan, Isbal ini. Baik Isbal ini, nanti jangan tiba-tiba ada biskut daripada daun pucuk ubi daripada Denny. By Denny. Nantikan. InsyaAllah. Jadi kita percaya juga daripada daerah Belait banyak pengisian yang akan dibawakan. Kami serahkan kepada Isbal ini, silakan. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas kita, Dini dan Atul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam Sabtu. Alhamdulillah, audio kita bersua kembali ya, menerusi rampai pagi yang kami bawakan daripada daerah Belait. Seperti biasa, kami akan mengongsikan beberapa info semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belait. Antaranya ialah pemeriksaan kesihatan bagi bakal jemaah haji yang terpilih ya untuk menunaikan fardu haji musim haji bagi tahun 1444 Hijrah bersamaan dengan 2023 Masihi akan diadakan pada hari ini, iaitu 28 hari bulan, akan diteruskan pada Isnin dan Selasa, iaitu 30 dan 31 Januari ya, di Hospital Suri Seri Begawan Kuala Belait. Bermula pada jam 8.30 pagi hingga 12.30 hari dan akan diteruskan pada sesi sebelah petang bermula pada jam 1.30 petang hingga jam 4 petang. Seterusnya, audio Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Penghulu Mukim Liang Daerah Belait juga turut diadakan pada hari ini bagi sesi sebelah pagi, akan diadakan bermula pada jam 8.30 pagi di Balai Raya Kampung Lumut 1, dan bagi sesi sebelah petang ianya akan diadakan bermula pada jam 1 petang di Balai Raya Kampung Sungai Liang. Itu dia ada beberapa info semasa yang akan berlangsung pada hari ini di sekitar daerah Belait. Seterusnya, apa kata audio kita beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun kami sediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Perpustakaan merupakan institusi yang berfungsi untuk memperoleh, mengumpul dan memproses ilmu yang terakam dalam pelbagai format secara sistematik supaya mudah dirujuk oleh pengguna. Sehubungan itu, baru-baru ini Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan telah mengadakan program Mesra Perpustakaan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program yang diadakan, ikuti temubual kami bersama Nur Sarfina Syazwani binti Muhammad Khairin, pembantu perpustakaan tingkat 2. Tujuan program Mesra Perpustakaan ini adalah menggalakkan ahli perpustakaan dan orang ramai mengikuti apa jua kegiatan yang diungkayakan di perpustakaan DPP Kampung Pandan, malah dapat juga mengeratkan silaturahim di antara kaki tangan perpustakaan dengan orang ramai. Di antara aktiviti yang disediakan seperti pinjam dan menang, detektif ejaan, bijak mewarna, kempen keahlian, gegulung guli dan jualan niat. Antara program ini iaitu kempen keahlian bagi orang ramai yang belum mendaftar menjadi ahli perpustakaan. Seterusnya, pengunjung-pengunjung pada hari ini akan berpeluang mendapatkan jabatan bertuah. Antara yang diadakan adalah pelbagai aktiviti dengan berbagai-bagai hadiah menarik untuk dimenangi. Di samping itu, jualan liar turut diadakan sepanjang program ini dijalankan.
Program ini dibukakan kepada ahli perpustakaan, sekolah-sekolah, belia-belia dan orang ramai yang berpeluang untuk berkunjung ke perpustakaan. Alhamdulillah, setakat ini sambutan orang ramai adalah sangat menggalakkan, terutama kepada penuntut sekolah yang berpeluang untuk mengikuti aktiviti yang telah disediakan. InsyaAllah, perancangan seterusnya pada bulan Februari ini nanti ialah program kesihatan, ceramah kesihatan, pemeriksaan kesihatan dan kempen derma darah. Harapan saya adalah diharap akan mendapat sokongan orang ramai untuk sentiasa memanfaatkan perkhidmatan dan kemudahan yang telah disediakan oleh pihak perpustakaan. Orang ramai bolehlah mengikuti aktiviti perpustakaan pada masa akan datang. Program yang diadakan mendapat sambutan yang menggalakkan dan ia diharap akan dapat melahirkan idea kreatif dalam kalangan ahli perpustakaan di samping dapat membudayakan masyarakat yang mesra perpustakaan. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian perpustakaan mempunyai wawasan untuk menjadikan institusi perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan berkebajikan bagi segenap golongan masyarakat di negara ini. Budaya cintakan ilmu dan pembacaan perlu dipupuk dan dipelihara. Ke arah itu, institusi perpustakaan telah memainkan peranan dalam usaha membina masyarakat berbudaya ilmu dan membaca kerana ia adalah infrastruktur ilmu yang penting dalam usaha menyalurkan ilmu kepada orang ramai. Seiring dengan infrastruktur fizikal untuk kemajuan masyarakat yang bakal melahirkan perpustakaan dan pustakawan contoh. Dalam pada itu, Dewan Bahasa dan Pustaka tidak kendur-kendur berusaha mengungkayahkan pelbagai acara dan aktiviti yang menjurus ke arah meningkatkan budaya membaca untuk melahirkan generasi modal insan kelas pertama, terutama sekali dalam kalangan tunas bangsa dan muda-mudi. Iaitu dia tadi audio penonton bahan visual yang telah pun kami sediakan untuk edisi hari ini mengenai program Mesra Perpustakaan ya, yang telah pun diadakan baru-baru ini di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan. Jadi apa yang diharapkan dengan adanya program seumpamanya seperti ini dapatlah meningkatkan budaya membaca ya, untuk melahirkan model insan kelas pertama terutama sekali dalam kalangan tunas bangsa dan muda-mudi. Alhamdulillah audio dengan bahan tersebut, sekian saja dari Daerah Plat. Kembali bersama rakan setugas kita Dini dan Atul. Silakan.